aku Angela Jilsha. Sekarang aku lagi di lokasi syuting aku. Dan sekarang aku diteror nih buat ngegrebek isi mobil aku. Buat kalian yang mau lihat aku bawa apa aja, just ikutin. Bagian paling penting ya, di bagasi. Ini sepatu-sepatu buat syuting, buat jalan-jalan, buat olahraga, selalu ada di dalam. Ini juga sepatu. Kebanyakan sepatu sih, karena syuting kan suka ganti-ganti baju dan pastinya sepatu juga ganti. Kipas, karena di lokasi syuting suka panas. Ini kipas enak banget. Ini baju-baju syuting aku. Walaupun jarang dipakai sih, pakainya baju kostum, tapi ini isinya semua di sini. Buat syuting, buat olahraga. Suka dan rutin banget olahraga. Setiap minggu 3 kali. Kalau ada waktu dan kalau callingan siang. Jadi paginya aku olahraga dulu, baru habis itu aku langsung cus ke lokasi. Kadang capek, kadang enggak, tergantung sih syutingnya berat apa enggak. Kalau pas lagi dapet scene yang banyak, ya aku nggak olahraga. Aku lihat-lihat scene juga. Kalau scene dikit ya, ya udah aku olahraga. Kalau ini tas belanja, jadi kalau misalnya aku ke supermarket beli buah atau apa, aku udah bawa sendiri. Misalnya anti plastik banget. Jadi ya maksudnya sambil nunggu syuting, kalau misalnya aku kulkas kosong, ya aku sekalian belanja juga gitu. Jadi udah ada tasnya sendiri. Bantal dia di bagian sini, bantal. Nih, selalu aku bawa. Bisa buat emang tidur di mobil, bisa buat tidur di base camp. Itu dua. Satu kecil, yang satu gede. Yang ini baru aku ambil karena di sini base camp-nya baru netep kan. Jadi ada sofanya juga, jadi bisa dipakai tidur. Kalau ini emang udah lama banget, emang bantal mobil sih. Nyetir sendiri selalu sih, aku gak pernah pakai supir kemanapun itu. Disuruh PP Bandung juga ayo, karena emang aku suka banget nyetir. Gak pernah nyangka sih aku bakal bisa beli mobil sendiri. Dulu waktu masih sekolah aku iseng-iseng aja nulis di kertas, terus aku tempel di dalam lemari my goals apa my dream. Ada salah satunya buy my own car. Itu tahun berapa ya itu, aku tulis itu tahun 2007 apa 2008. Terus akhirnya ya siapa yang sangka sih, maksudnya sekarang ya aku beneran bisa beli mobil sendiri. Aku tuh pengen banget punya Volkswagen yang kombi, yang dalamnya aku modif sendiri, nanti ada dapurnya, ada tempat tidur segala macem buat road trip. Aku udah planning sih one day kalau emang aku udah punya mobil itu, atau mungkin aku punya mobil traveling lain lah, ya aku pengen nyetir dari Sabang sampai Merauke. Terus jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.